Baik, terima kasih kepada rakan setugas Wali Mal dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ceria kepada audi yang menyaksikan kami menerusi siaran tas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong pada pagi ini. Dan kami doakan agar audi di luar sana dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya, dan kepada audi yang melakukan tugasan pada pagi ini, lakukanlah tugasan dengan penuh amanah dan tanailah tanggungjawab dengan penuh accountability, iaitu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan juga apa juga yang kita tugasan yang kita akan lakukan pada hari ini akan diberkati oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan juga dapat dilaksanakan dengan baik juga. Dan Auda, dalam pertemuan kita pada pagi ini seperti biasa juga kita akan berkongsi info semasa dan satu bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan kita bersama. Dan ada baiknya ya untuk memulakan pertemuan kita pada pagi ini, kita saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, apabila kita ni bercakap mengenai pusat kegiatan warga emas, memang semua ahli-ahli di sini memang mempunyai kebolehan serta kemahiran mereka yang tersendiri. Dan Auda, bagi keluaran kali ini, kita akan membawakan pendekatan bersama dengan salah seorang ahli warga emas daerah Tutong yang mana beliau berkemahiran dalam menghasilkan lukisan potret. Lukisan merupakan ekspresi yang cuba ditonjolkan oleh seseorang dalam bentuk grafik menggunakan seni serta daya kreativiti yang tinggi. Ia merupakan bakat semula jadi atau hasil usaha ketekunan diri sendiri. Oleh itu, sesetengah mereka melukis secara suka-suka dan ada juga yang menjadikannya sebagai satu hobi atau minat. Apabila mereka mendapat idea ataupun ilham di minda, maka akan terhasillah coretan lakaran di atas kanvas atau kertas dan menghasilkan karya-karya lukisan yang indah. Menerusi lukisan yang dihasilkan oleh seorang pelukis, ia mampu menceritakan pengalaman, perasaan dan suasana pada masa lukisan itu dihasilkan. Begitulah bakat yang ada pada diri seorang warga emas, Pangeran Matusub bin Pangeran Omar, yang meminati seni lukis sejak dari dulu lagi. Seni lukisan yang dihasilkan oleh beliau ialah lukisan yang berbentuk potret. Lukisan potret merupakan lukisan yang biasanya menggambarkan wajah seseorang. Justeru, dari sanalah kata potret itu berasal. Sebuah lukisan potret turut dilukis dengan tujuan untuk menampilkan karakteristik seseorang dan pelukis mencuba untuk menekankan setiap perincian menerusi lakaran lukisan tersebut. Berkecimpung itu lama pulang sudah daripada di bangku sekolah dulu sampai menyerang apa namanya ni kita ni sampai bekerja. Ia mengikut masa kelapangan lah. Masa ke lapangan baru kita ni menggayakan apa yang minat kita ni tu. Jadi diusahakan kalau kita ni ada minat payah jangan ada jejak di barang tu kan. Mesti mau di kalau ada minat serta kerajinan baru boleh berjaya. Bukan orang terkandung kepada diri sendiri saja. Orang-orang pun boleh buat coba tu. Tapi kerana kerajinan tu mungkin dia orang akan berjaya. Macam tu. Tidak ada kita ni orang belajar ke siapa-siapa pun. Melainkan diri sendiri berusaha untuk menghidupkan minat kita ni tu. Tapi buat sementara dalam pelihat diperhatikan anak anda pulang ada turun. Cuma hanya pecicuan cucu anda pulang tu turun. Cucu anda dalam 3 orang 4 orang mesti ada melukis. Soal apa itu hari dia kan dicuba waktunya ininya waktu hari jadi kan. Dan cucu-cucunya semua melukis. Aku sebagai hakim. Jadi dilihatlah macam mana siapa mempunyai kebolehan atau diberi hadiah lah sedikit macam tu. Cucu ada pula, anak dia ada. Jangka masa tu tergantung kepada masa kelapangan kita ni. Jadi satu-satu lukisan itu kadang-kadang macam yang ini kurang lebih dalam nyuruh dalam 2 bulan lah kurang lebih. Jadinya
buat Mas Ani, kami dari Brunei kan, jadi masuk ke bagian warga Mas di bagian daerah Tutong. Jadi aku itu kena pelawa oleh ahli jawatan kuasa di sini untuk memamerkan lukisan ini. Jadi mana yang anu itu dibawalah, mana yang oleh kerja-kerja sendiri itu dibawa kemari dipamerkan sebagaimana yang ada pada masa ini. Masa dulu ada diadakan di museum di Kota Batu pameran lukisan seperti ini juga. Jadi adalah menyertai juga di sana mengantar lukisan yang sebuah dua macam itu. Ada juga yang menampah itu, tapi memandangkan daripada kesanggupan di orang harga itu, kadang-kadang segala perbelanjaan kita ini terkira juga kan, segala color, segala apa, segala canvas apa, maklum tadi sini ini segala ungkus-ungkus itu sekali mahal. Masa ini segala alat-alat yang melukis itu banyak kekurangan sudah. Masalah apa, dulu selalu kembali ke Kuala Lumpur. Barang-barang ungkus-ungkusnya, segala perkara-perkara kesana ini saya datangkan daripada Kuala Lumpur ataupun Thailand. Sana dapat kita ni ada keringanan sedikit daripada segi harga. Macam itu bagian kimbis apa yang dah ni. InsyaAllah. Pasal apa? Oleh kerana dalam bidang seni lukisan ini, satu daripada kegemaran itu sudah tentu kan. Jadi akan dianukanlah dari masa ke semasa, semua ada orang menampahkah ataupun untuk pesan-pesan dari rumah, macam itu. Ingin-ingin nanti macam masa kelapangan daripada terbuang macam itu saja. Baiklah kita ni melukis ataupun bertukang tangan selain daripada melukis. Itulah digunakan untuk mengisi masa-masa yang lapang itu. Macam itu. Sesebuah lukisan potret itu memerlukan ketelitian dan ada kalanya mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Namun begitu, hasilnya memang sangat disukai oleh mereka yang melihat lukisan tersebut. Setiap karya seni lukis itu pastinya memiliki suatu nilai estetika dan kreativiti yang tersendiri. Dunia seni lukisan ini pastinya bukan suatu bidang yang mudah untuk diceburi, malah ia memerlukan jiwa yang kreatif untuk menghasilkan lakaran yang indah dan sempurna. Seni lukis dahulu dan sekarang juga mempunyai perbezaan kerana bidang lukisan kini giat berkembang sama ada di dalam ataupun luar negara, dan diharap agar masyarakat, khususnya kepada para belia yang mempunyai bakat dalam bidang ini, untuk terus bergerak jauh ke depan.